keluar lagi, anak-anak udah masuk ke dalam. Kita habis makan siang, aku keluar bantu No. Tadi aku bantu si No, dia maju sedikit ke sini, maju ke sini sampai kayak nggak bisa jalan di sini antara mobil aku sama mobil dia. Akhirnya maju, terus yang ini ada, dia bisa mundurin. Finally perjuangan. Topi aku basah. Aku lagi keringin di apa namanya, di fireplace. Jadi ini satu-satunya yang punya winter tire dan 4x4. Aku punya mobil aku itu all-wheel drive. Dan all weather atau all season sih, Bip? All weather ya aku punya ya. Bannya all weather. Tapi rated buat snow juga, cuman mungkin nggak bisa. You think my car actually can go in this kind of snow? The all weather? I'm not gonna chance it. Kalau ini kan ada winter tire dan 4x4. Jalannya susah amat, ya Tuhan. Nggak kebayang sih, Beb. I don't think I can live in like Alberta, Manitoba. The winter like this, forget it. I'm stuck home for the rest of my winter, huh? Probably. But it's just, all you do just shovel. And I guess you have the snow blower. We even, kita sekarang aku lagi mikir apa kita bakalan beli snow blower, tapi I don't know with the amount of snow yang kita dapetin tiap tahun tuh kayak ntar ada banyak. Kalau misalnya kayak regular nggak apa-apa, ini kali ini tuh menurut kita lumayan ekstrim ya. Jadi I'm not sure if it's even worth it to buy the snow blower. Aku ada leaf blower. Soalnya kan pohon aku ini suka turun-turun apa daun-daunan, jadi tuh aku tinggal nge-blow aja. Finally, at least it's out. Kita harus nge-shovel ini. Aku bakal shovel ini deh, bantu semua. Thank you.
keringetan. Sangat-sangat keringetan. Jadi aku sambil ngobrol sama Noh, perlu gak sih beli kayak apa namanya, snow blower? Buat di mana snow kita nggak sering, kita sering dapat snow tapi nggak sebanyak ini. Dan harus Noh, kan snow blower tuh besar kan, jadi tuh bingung kayak kita tuh mau taruh di mana, karena kalian bisa tahu garasi aku tuh kan penuh sama barang mainan anak-anak lah. Di atas juga buat alat hoki dia, Christmas decor, sama apa namanya, Halloween decor. I'm not even joking, I'm swearing. Terus ini kan dia punya meja untuk ngepotong kayu. Ini mainan, ini sampai ini mobil-mobilan anak-anak di bawah ini. Ini it's good enough. Yang penting snownya ini kan udah gak ada. Sama si Noh dipile up kesini juga. Di samping rumah. Jadi Noh punya garam. Ini namanya rock salt. Jadi beda sama garam-garam buat kalian makan ya. Ini buat jalanan. Jadi supaya kita taburin supaya rodanya juga ngegrip gitu kan garam ini. Tapi masalahnya garam ini berbahaya untuk konkrit kayak gini. Jadi tuh kalau misalnya kayak di cuaca kayak yang di Toronto gitu tuh sering kayak snowplow truck itu dia pakai ini juga. Jadinya kalau ditaburin salt itu ya bagus untuk mobil jadi nggak tergelincir. Tapi jeleknya kalau udah kayak sampai di rumah gitu kan saya parkir di garasi. Jadi garasinya tuh bisa kayak bolong-bolong gitu loh di ini juga. Nah, ini cuman untuk emergency kita taburin kalau misalnya licin gitu kan. Nah, tetangga aku beberapa rumah di sana, dia tuh begitu juga ininya bolong. Kayak dia jadi harus redo the driveway gitu loh. Jadi jeleknya gini. Gila ini sih parah banget sih, kayak banyak banget saljunya. Jadi kita kayaknya bakal pergi pakai monster truck yang udah enggak terkubur sama salju di pojokan gitu. Tadi kan kayak bahaya banget sih, kayak sumpah. Rodanya dia tuh ini semua salju di sini, jadi tuh dia nggak bisa kemana-mana rodanya kan, nggak bisa kiri nggak bisa kanan. Terus dia pas mundur gitu, dia slip kan. Terus jadi kayak terus ininya dimajuin sama papanya Noh, dia majunya tuh nggak kelihatan, dia taruh mobil aku. Tapi ya kan tuh nggak sengaja kan, ya nggak apa-apa, jadi ya udah. Cuman untung nggak parah, jadi cuman ininya doang banyak. Terus makfur aku jadi kelihatan gitu yang sebelah kiri, kalau nggak kan gini. Anyways. Ya udah nggak apa-apa, namanya kan juga musibah. Ya udah, ini jadi jeleknya tuh kayak gini kalau misalnya cuaca buruk ya gini. Terus penerbangan di airport semua di cancel, terus di jalanan kayak TransLink bus, SkyTrain semuanya juga shutdown. Terus dibilangin kalau nggak emergency banget jangan keluar, apalagi kalau nggak punya winter tire. Makanya kita nggak, ini sih Noh nggak, bukan 4x4, bukan winter tire, makanya ini kayak waktu beberapa hari dia kerja kemarin. Dia pergi gitu, tapi gak snowing, stop gitu. Tapi ini apa namanya, dia tuh katanya tergelincir beberapa kali gitu di jalan, jadi sliding terus. Kan bahaya kan. Jadi ya sudah, oke sekarang Sino lagi ambil mobil, ambil dompet. Sekarang kita mau berangkat beli sayuran. Oke, sekarang kita berangkat. Kita gak bawa anak-anak karena takut just in case kita stuck di jalan, or who knows what's going on, kayak the road condition. Jadi kita bakal, berdua, mama papanya di rumah jaga Noh. Jadi kita berangkat. Aku mau beli sayur, Sino mau beli sayuran juga. Ada beberapa barang yang kurang untuk Christmas dinner. Not that it matters sih, cuman lebih baik kita pergi karena ini tanggal 23 Desember, tinggal 2 hari lagi Christmas. So ya. Yeah. Dalam nama Tuhan Yesus, babe. Noh bilang pretty good in the snow. Yeah, I'm pretty good there. It's not four-wheel drive, though.